sejarah manusia, kitab-kitab suci telah menerangkan dalam ayat-ayatnya mengenai manfaat produk lebah sebagai sumber makanan alami dan pengobatan. Madu sebagai produk lebah mengandung banyak khasiat. Dalam dunia kesehatan juga mampu mengobati sakit paru-paru. Ada 1001 macam khasiat lebah bagi manusia. Bagi yang mengamalkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 68-69 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah akan keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir." Cairan yang keluar dari lebah itu beragam warna, kata Allah. Maksudnya bukan hanya madu, tapi ada cairan lain yang dikenal dengan sebutan propolis. Propolis adalah salah satu antibiotik yang terkuat yang ada di muka bumi. Munculnya dari lebah, bukan berupa madu, tapi yang merupakan cairan antibiotik yang diproduksi oleh lebah untuk menjaga sarang-sarang tawon. Bila datang bakteri-bakteri yang rusak, maka lebah itu mengeluarkan propolisnya dan membunuh bakteri. Dan ternyata propolis itu bisa diambil oleh manusia, dijadikan antibiotik yang paling kuat dan tidak membawa efek samping untuk manusia. Kelebihan Prozen pada hari ini. Yang pertama, coba kita buktikan air yang kita minum per hari, tiap harinya. Ini ada namanya pH, artinya apa? Potensial hidrogen untuk mengetahui bagaimana atau air apa yang kita minum sehari-hari. Yang baik kita minum adalah air yang berwarna hijau atau biru. Kalau di bawah itu berarti asam, kalau di atasnya berarti basa atau alkali. Oke. Pertama kita tes saja langsung air yang biasa kita minum. Kita tes dengan pH. Ini ternyata warnanya biru. Ini berarti layak minum tapi belum menyehatkan. Nah, ada produk yang kita tawarkan yaitu Prozen. Kalau nanti ternyata warnanya ungu berarti bisa menyehatkan. Itu yang pertama. Satu, dua. Wow, bukan sulap, bukan sihir. Yang pertama ini berarti Prozen ternyata air yang bisa mengobati dan menyehatkan. Oke, yang kedua, tadi keterangannya kalau asem, asem berarti merah. Merah atau kuning, katakanlah ini. Oke, merah. Untuk perbandingan sekalian dua, berarti ini orang yang biasa meminum asam, bahkan tubuh kita sudah asam, maka timbullah berbagai macam penyakit, asam urat, asam lambung dan seterusnya. Oke, nih Prozen datang untuk memberantas atau untuk mengatasi berbagai macam penyakit asam yang ada dalam tubuh kita. Kita tetesi dua tetes saja, bisa nggak menjadi bening atau menjernihkan tubuh kita? Wow, jernihnya minta ampun. Ini yang kedua. Coba kita bandingkan dengan segala sesuatu yang kita konsumsi tiap hari kita. Bisa nasi yang kita makan tiap hari atau bisa mie katakanlah. Ini bukan sarimi atau bukan indomie yang beredar saat ini yang kita minum, yang kita makan. Oke, ini perbandingannya. Nasi juga tidak masalah karena apa? Mengandung pestisida baik insek maupun fungi. Kalau di sini pengawet, pewarna, borak dan lain sebagainya. Ini yang sudah pakai borak.
masih jernih. Yang belum memakai Prozan. Wow. Aduh. Kotor banget dan ini menumpuk di usus-usus atau dalam tubuh kita. Nah, untuk membersihkan ada Prozan. Untuk pemakaiannya cukup 5 tetes tiap harinya saja. 1 2 3 4 5. Bisa enggak menjernihkan dalam tubuh kita? Wow. Ini yang ketiga kalinya. Pertama, air untuk menyehatkan, untuk mengobati ada. Air untuk menjernihkan keasaman dalam tubuh kita. Bahkan yang ketiga, bisa membersihkan segala kotoran dalam tubuh kita. Oke, yang keempat, kita tidak lepas dari namanya minyak atau kolesterol. Untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh kita, ini ada demonya. Bukan itu teh, Pak. Ini minyak kolesterol. Tiap hari kita mengkonsumsi namanya goreng-gorengan, baik itu mon, bakwan. Ini lihat, namanya air dan minyak itu kayak kita dengan setan gitu, tidak mungkin bersatu gitu, kayak kita dengan setan gitu. Nah, ini tidak akan bersatu. Nah, bisa dilihat air di bawah dan minyak di atas, semuanya begitu. Coba, Prozan datang untuk membakar lemak yang ada. Pemakaian untuk membakar lemak 7 tetes saja perharinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bisa enggak membakar lemak dalam tubuh kita? Wow. Keren. Rontok semua. Dan ini nanti semua kotoran dalam tubuh kita akan dikeluarkan lewat urin, BAB, maupun keringat. Insya Allah, dengan adanya Prozan, apalagi dengan teknologi yang teknologi nano, teknologi mikro cluster. Nah, ini bisa kita tes dengan teh celup. Namanya kita membuat teh itu biasanya memakai air panas, tapi kita pakai air dingin aja cepat jadi atau tidak. Coba kita lihat, ini nggak mungkin jadi, lama banget tuh, tetap putih. Oh, walaupun kita kocok berapa kali pun nggak akan keluar tehnya. Coba kita kasih Prozan. Jadi teh nggak? Wow, langsung. Ini artinya apa? Mikrokluster atau penyerapannya cepat sekali dan aromanya pun lebih menggigit, lebih menendang, lebih terasa, lebih nyepit. Dengan kesimpulan, Prozan datang untuk memberantas segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, ada air untuk membersihkan, bukan hanya air, tapi Prozan begini full vitamin, namanya Triguna. Satu, adanya propolis, semua vitamin mineral ada semuanya, full vitamin. Kedua, air kesehatan, namanya alkali. Yang ketiganya ada ekstrak dari dedaunan, semuanya full di sini. Makanya Prozan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Insya Allah, itu saja demo dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.